Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buat rujak bebek. Kita petik bahan-bahannya dulu, yuk. Untuk membuat rujak bebek, bahan-bahannya ubi cilembu, bengkoang, rebu kecombrang, katibabel atau nangka muda, melanding muda,
jambu war merah, jambu madu deli, mangga mengkal, pisang bawen muda, dan buah mengkudu. Untuk bumbunya, cabai rawit, terasi bakar, asam jawa, gula merah, dan garam. Kita jeli yang sih cepet, usahana kapa dong? Iya. Enak yo? Enak cendera terbang ke. Terpisahnya yo? Ayo daripada mam yo? Yo. Kita juga mau goreng gembus. Alhamdulillah membuat rujakan hari ini sudah selesai, Yung. Iya. Hari ini kita buat rujak bebek campur-campur dan goreng gembus. Yuk kita makan, Yung. Yuk. Seperti biasa, Yung, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Iya. Ayo kita makan, Yung. Ayo. Selamat makan rujak, Lur. Ya, Yung, rujak bebek ya. Iya. Gede yung. Iya, mesti. Rasanya pernah-pernah ya yung. Ayo tuh jadi tuh kayak gembus yung. Iya, enak. Gembus yung. Cocok banget ya. Tuh kayak gembus. Kempos ya, Yung? Kan.
panas-panas mangan rujak bebek ya lur, karo gembus, gembus melondo sih, enak ya. Cocok banget ya. Kere yo. Rujak bebek ini aromanya macam-macam ya, Yong. Ada burus muda, ada kemblandingan. Ini segar banget ini kemblandingan ini. Mengkudu. Atukah kembus melondos. Pedas-pedas segar ya, Yong. Segar banget ya rasanya ya, Yong. Manis, asem, pedes. Cocok banget dipangan panas-panas iki ya. Karo gembus maning. Maning, Yong. Wis. Akhirnya aku kok. Waduh. Mari kemau nih. Ini kalau gembus biungnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini membuat rujak bebek campur-campur. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.